Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aizoper, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu tentunya ya guys. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi di channel YouTube Aizop terkini yang akan menayangkan seputar kisah asmara Rangga Zop dan Haiko Pender Peken. Untuk sahabat Aizoper semua yang baru menemukan dan baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys. Dan tujuannya agar sahabat Aizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Zop dan Haiko Pender Peken. Dan buat sahabat Aizoper dan bunda-bunda kece yang ada di rumah, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita, alangkah baiknya untuk tonton dulu video ini sampai selesai ya guys. Dan terlihat di sini ya guys, saat meet and greet tadi sore, saat Haiko ini ditanya oleh host ada jatah libur lebaran juga Haiko Pender Peken ini akan kemana atau jalan-jalan kemana, dan Haiko ini menjawab akan ke Bali ya guys. Memang sebelum-sebelum Haiko ini kalau libur lebarannya itu pasti ke Bali nih guys. Biasanya kan hanya sendiri atau bareng teman karena keluarga di luar negeri. Dan berhubung sekarang karena keluarga Haiko sudah di Indonesia, jadi Haiko ini liburannya bareng dengan keluarga ke Bali tentunya ya guys. Wah asik banget nih Neng Haiko. Lalu banyak juga nih yang pertanyaan tentang hubungan Fajar dan Valia ini ya guys, bagaimana kelanjutannya dengan host ini minta bocoran sedikit pun, kata host tersebut nih guys. Dan di sini Lia ini menjawab hubungan Fajar dan Lia ini masih begini-begini aja ya guys, sudah baikan, kadang-kadang berantem seperti itu, unjar Haiko Pender Peken. Dan Haiko juga nggak mau bocorin ya guys, dan Haiko ini juga berkata kita juga nggak tahu ke depannya gimana. Dan dari sebelah ada Antonio berkata gimana kalau Fajar dan Lia nanti naik pesawat gitu, romantis-romantisan hehe. Wah apakah benar ya guys bakalan ada scan Valia bakalan naik pesawat nih, kita tunggu saja ya guys. Oke ya guys, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Bagi yang telah mengikuti video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk para pencinta Aizoper yang ingin tahu berita-berita seru selanjutnya mengenai asmara Rangga Zop dan Haiko Pender Peken, alangkah baiknya untuk selalu like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys. Dan tujuannya agar sahabat Aizoper semua tidak ketinggalan info-info mengenai asmara Rangga Zop dan Haiko Pender Peken. Dan terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe di channel ini. Tanpa kalian like, komen, dan subscribe, channel ini tidak akan bisa pernah berkembang ya guys. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Saya izin pamit, sekian video dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.